Baru-baru ini, penggemar Doyoung NCT dari Indonesia mengirimkan truk protes di depan gedung SM Entertainment yang kemudian disusul oleh penggemar dari Tiongkok. Namun isu yang dibahas oleh NCT Yen dari Indonesia dan Tiongkok jauh berbeda. Mereka memiliki sikap berlawanan soal kontroversi Doyoung NCT. Fanbase terbesar Doyoung NCT di Tiongkok tidak terima dengan pengiriman truk dari NCT Yen Indonesia. Mereka sebelumnya sudah marah karena menurutnya banyak ancaman yang ditujukan kepada Doyoung NCT. Mereka kemudian mengirimkan truk tandingan, truk protes yang juga ditujukan kepada SM Entertainment bersamaan dengan pengiriman truk dari NCT Yen Indonesia. Melalui akun Weibo Doyoung Bar, mereka menjelaskan bahwa mereka berada dalam keadaan yang tidak dapat dihindari. Kami memutuskan bahwa tidak peduli berapa banyak mobil yang disiapkan oleh pihak lain, kami akan selalu memiliki satu mobil lebih banyak dari mereka. Mereka juga menjelaskan bahwa telah mengetahui kabar pengiriman truk oleh NCT Yen Indonesia. NCT Yen Tiongkok langsung menghubungi supplier mereka dan berhasil mengamankan 4 truk. Mereka kini sudah sampai di gedung SM Entertainment, ujarnya. Pesan yang disampaikan oleh para penggemar NCT dari Tiongkok ini pun berbanding terbalik dengan yang dikirimkan oleh NCT Yen Indonesia. Kami meminta SM Entertainment mengutamakan keselamatan artis Anda dan melindunginya dari ancaman teror. Batalkan jadwal konser dan vaksin Doyoung di Jakarta. Salah satu pesan yang disimpan di layar paling besar. Sementara pesan yang disimpan di 3 truk lainnya membahas berbagai hal, mulai dari masalah burger hingga mempertanyakan mengapa Doyoung NCT yang melakukan perbuatan amal berubah menjadi pedang. Mengapa kampanye amal berubah menjadi pedang tajam yang menusuk orang baik hati menghiasi layar di truk yang lebih kecil. Bersamaan dengan pengunggahan kondisi truk mereka, Doyoung Bar kemudian mengatakan bahwa mereka tidak bisa berpangku tangan melihat adanya ancaman pembunuhan.